Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jambi ke-23 tahun 2023 resmi dibuka oleh Gubernur Jambi Al Haris pada Senin malam. Opening ceremony digelar di Stadion Tri Lomba Juang Koni Provinsi Jambi. Porprov Jambi tahun ini diikuti 6.805 atlet dan ofisial dari 11 kabupaten kota dengan 40 cabang olahraga. Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jambi ke-23 tahun 2023 resmi dibuka Gubernur Jambi Al Haris didampingi Ketua Umum KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan pada Senin 10 Juli malam di Stadion Tri Lomba Juang Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al Haris mengatakan ajang Porprov merupakan agenda penting olahraga Jambi dalam upaya mencetak atlet berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Dikatakan Al Haris, prestasi yang diraih para atlet pada Porprov tersebut juga sebagai langkah strategis pemerintah provinsi untuk pembangunan keolahragaan Jambi ke depan. Selain itu, Al Haris juga mengajak seluruh masyarakat Jambi untuk menjadikan ajang Porprov Jambi 2023 sebagai pemersatu persaudaraan di samping membangun ekonomi masyarakat, mengembangkan sektor wisata, serta meningkatkan kreativitas masyarakat. Luar biasa saja masyarakat, kemudian juga para ketua RT, pencinta olahraga, baik itu atlet, nama yang luar biasa. Ini pertama baik untuk Jambi ke depan. Artinya sebagai tolak ukur juga nih Pak ya untuk pimpinan iya ke depan. Sejauh mana masyarakat juga ikut terlibat di bidang olahraga ya. Tidak hanya pemerintah dan atlet, tapi juga warga juga adalah kunci utama. Dalam opening ceremony Porprov Jambi, ribuan masyarakat memenuhi Stadion KONI untuk menyaksikan langsung berbagai pertunjukan dan defile atlet yang juga menghadirkan artis ibu kota. Sementara itu, Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, Budi Setiawan menyampaikan, dengan digelarnya opening ceremony Porprov ke-23 yang megah dan meriah ini sebagai bentuk apresiasi oleh Gubernur Jambi kepada atlet yang terbaik dalam meraih medali di SEA Games dan Pekan Olahraga Nasional atau PON sebelumnya. Budi menjelaskan pada Porprov Jambi tahun ini ada 40 cabang olahraga yang dipertandingkan. Dengan total atlet dan ofisial dari 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi, sebanyak 6.805 orang. Budi berharap olahraga 3 tahunan ini memiliki arti dan tujuan yang ingin dicapai, sebagai barometer mengukir kemampuan atlet. Selain itu juga sebagai ajang atlet potensial yang akan dibawa ke Porwil, Prapon, dan PON nantinya. Acara malam ini adalah acara Porprov yang termegah di Provinsi Jambi tahun 2023. Banyak Porprov yang sudah dilakukan, alhamdulillah. Porprov di kepemimpinan Bapak Gubernur Provinsi Jambi, beliau ini untuk apresiasi atlet-atlet kita yang terbaik yang sudah meraih medali di SEA Games, di PON. Inilah bentuk apresiasi Bapak Gubernur terhadap masyarakat Jambi. Dalam kesempatan ini, Gubernur Al Haris juga menyerahkan tali asih kepada atlet-atlet senior berprestasi yang pernah mengharumkan nama Provinsi Jambi di tingkat nasional dan internasional. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.